itu si ibunya lah itu ada di misinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Boziga Channel dan kembali lagi bersama gua Apriono. Di sini gua akan bermain game Toy Story 3 melanjutkan yang kemarin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya teman-teman, silakan untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Karena dengan subscribe saya bisa menjadi lebih semangat lagi membuat videonya. Dan kita akan melanjutkan chapter 2 yang kemarin. Tapi sebelum melanjutkan, gue mau berbincang-bincang sedikit ya teman-teman masalah Alchemia Story yang kemarin gue belum record. Dari dulu gue belum main lagi. Jadi untuk yang meminta request untuk dilanjutkan game Alchemia Story, gue akan lanjutkan nanti setelah game ini mungkin ya teman-teman. Semoga aja ada waktu, oke? Dan tanpa lama-lama kita akan langsung saja masuk ke gamenya, yaitu di chapter 2. Oke. Jadi di sini teleponnya itu bukan teleponnya itu. Jadi kita harus bisa mencari telepon itu ya menggunakan Army Man. Army Man itu kayak mainan-mainan tentaraan. Oke, iya ini adalah rutenya. Siap. Kita akan langsung jalan. Oke, ini kontrolnya agak susah ya teman-teman. Pakai analog agak susah. Bentar-bentar, ini agak seret, agak seret. Oke teman-teman, di sini gua udah menggunakan itu ya, sarung tangan jempol ini agar gak seret aja. Soalnya tadi agak seret teman-teman, gak bisa digerakin gitu. Astaga, jatuh lagi dong. Ini kenapa susah banget sih? Gak bisa pindah kamera kah? Oke, naik naik. Kok susah, gak bisa pindah kamera. Ini analog kirinya gak ada apa gimana ya? Atau emang gak ada? Bentar. Ayo naik. Bismillah, bismillah. Ayo. Oke, kita berhasil teman-teman. Ini nih yang paling sulit nih. Yah, gagal jatuh dong. Astaga, astaga. Oke, kita ulang lagi dah. Ini analognya susah banget teman-teman. Oke, kita akan naik lagi ya teman-teman. Oke, ayo naik, naik. Asli ini susah banget kontrolnya coy. Kalau di PS kemarin gue mudah banget ini mainnya, tapi astaga ini. Nah, kalau kita jatuh bisa naik nih ke sana. Oke lah, aman-aman. Selanjutnya ke sini, terus naik ke buku, naik ke kardus ini. Oke. Oke, naik figura ya. Lalu naik ke situ, siap. Lumayan jauh sih. Oke, ada checkpoint juga di sana, jadi kita bisa kalau jatuh ya, kita bisa apa yang ulang. Oke, kita ke pinggir. Lalu pencet O untuk jatuh. Oke. Kita ke sini, loncat, ambil bintangnya. Loncat ke situ dan gordengnya turun ke bawah. Oke, kita loncat. Kita loncat ke sini, selanjutnya naik ke buku ini. Oke. Dan ini rintangan berikutnya. Oke, lumayan jauh ya teman-teman. Oke, kita harus masuk ke saluran udara itu. Oke, gampang. Loncat. Itu si ibunya lagi bersih-bersih ya. Setahu gue nanti kita ke sana deh. Oke, kita drop. Chat. Oh, awas ada. Oke, untung ada itu. Dan oh. Oh, kalau misalnya jatuh mati teman-teman, jadi kita langsung ke atas. Oke, baru tahu gue. Dan boom, kita cepat sampai. Dan sorry banget ya kalau misalnya gue agak kaku, emang kaku sih ini. Di PSP susah banget ternyata, apalagi mainnya di HP. Gue lebih mudah main di PS2 asli. Di PS2 itu lebih gampang. Untuk kontrolnya sama, cuman iya kan? Baru juga ngomong. Oke oke oke, gue harus sabar sabar. Oke, ada angin di sini, jangan sampai tertiup ya, karena mainan-mainan kecil ini akan gampang sekali ditiup. Kayak apaan ya? Kayak plastik, emang plastik sih. Loncat lagi. Oke, dan awas ini kayunya jatuh ya teman-teman. Kalau jatuh kita ke bawah ya, emang ke bawah. Ngapain jatuh ke atas coy? Kita naik lewat
Magnet kok magnet sih, gue salah ngomong. Apa sih? Fair ya. Oke, ini ventilasi udaranya. Lalu loncat lagi. Oke, ini ada agak cukup menyeramkan sekali ya teman-teman. Untuk game segi anak-anak. Aduh, itu kenapa jebakan tikus ada di situ pula? Oh iya, mungkin ada tikus di sini ya. Oke lah. Jangan sampai jatuh. Tuh udaranya kok banyak banget ya. Oke, kita ke bawah. Jangan sampai tertiup lagi. Harus ada kayu yang mudah jatuh. Lalu kita naik ke sini. Kita langsung saja masuk ke sini. Dan kita berhasil keluar, teman-teman. Nah, kan benar si ibunya lagi beres-beres. Oke, jadi kita di sini harus hati-hati. Oke. Kalau tandanya merah, kita harus ngumpet. Karena kalau gak ngumpet nanti disedot sama penyedot tubuhnya, teman-teman. Oke. Kita jalan, jadi jangan sampai ketahuan kalau mainan itu bisa bergerak. Ntar gue akan ambil bintang. Oke, udah. Ya lanjut. Dan selanjutnya kita kemana? Oh, ke sini. Telephone located. Prepare for jump. Get the parachute ready, men. Oke, kita harus menggunakan parasut katanya. So. Dan kagak nyampe dong. Kagak nyampe. Percuma aja anjay, anjay. Oke lah. Lumayan capek ya ini naik ke sana, sono terus ada bohlam di sini, gua ambil beberapa bohlam tadi ya. Oke, kita ambil bintangnya aja, kita ikutin yang ke sini. LR tumup kamera. Oh, gua baru tahu ini. Bagus lah. Tadinya gua bingung, teman-teman. Mindahin kameranya kayak gimana? Itu kayak ini, oke sih. Oke, kita langsung lompat ke kunci, langsung lompat ke sini. Lompat lagi. Ada kunci lagi dan itu tujuan kita kawan-kawan. Ayo loncat. Boom, 100% bintang didapatkan. Gila itu achievement. Baru dapet. Oke, level complete. Sip lah. Ini lumayan agak lama karena gue tadi jatuh mulu ya teman-teman. Gue noob banget main game gini ya. Apa emang gara-gara kontrolnya gak enak banget ini? Oke lah, kita akan lanjut lagi. Andy came to get his cell phone, just as we hoped. Okay, Andy datang mengambil teleponnya yang ada di dalam mainannya, dan itu dia merasa aneh. Dia pikir si adeknya yang nyimpan teleponnya di dalam kotak mainan itu ya, kalau di filmnya kayak gitu. A little later, Andy's mom told him to sort through everything in his room before he left for college. He decided to take Woody with him and put the rest of us in a garbage bag. We didn't know, but Andy was going to bring the garbage bag we were in up to the attic. Before he could, his mom put us out on the curb by mistake. Oh iya, waktu itu kan salah nyimpen ya, malah nyimpen ke tempat sampah. Oh iya benar. Harusnya disimpennya ke kotak yang sunny side yang mau disumbangkan, teman-teman. Oke, jadi untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Untuk chapter 3 gue akan lanjut lagi di video berikutnya. Ya mungkin durasinya sebentar, tapi ya karena HP gue storage-nya agak limit ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau gue gak bisa main 2 chapter. Ya emang sebentar sih untuk chapter ini. Jadi mohon maaf banget. Dan buat teman-teman yang suka game ini silahkan subscribe. Dan kalau misalnya ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.